teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harik Maluskot, kita akan menjelaskan mobil tunggangannya Mas Naufa Raihan, Molap D365RX, sekaligus dia ownernya. Kita akan mulai dari belakang dulu ya. Nah, ini mobilnya, tampak belakang seperti ini. Kita akan mulai dari pendinginan engine. Ini penampungan airnya, radiatornya memakai coal diesel yang tembaga yang tahun lama ya, P100. Buat P100. Dan buat mendinginkan airnya, ini si blower extra fan-nya yang belakang ini memakai BMW. Ada satu lagi di depan radiator, di situ ada kipas extra fan Karimun. Karimun anginnya cukup lah buat mendinginkan air yang di radiator, buat ke engine juga bisa lebih bermanfaat. Ini yang tabung bulat merah ini udah pada tahu ya teman-teman, ini pemadam buat regulasi skrut 2 kilo. Dan buat kalau ada apa-apa bisa dipergunakan, tapi angin-angin jangan sampai terjadi. Buat kita semua jangan ada, cuman buat jaga-jaga aja. Ini yang bulat coklat ini penampungan angin, dan ini ampere buat melihat ukuran anginnya mau diisi berapa, dan ada otomatisnya di depan. Ini cuman buat ukuran aja, buat bisa ngelihat anginnya jalan enggaknya, ada berapa isi di dalamnya. Dan cara ngisi angin di sini dari kompresor, selangnya ini masuk ke sini dan dikeluarin pakai selang itu, nah yang biru nanti dibagi bercabang di sana, fungsinya buat liris PTO, pneumatic, dan locker buat cutting brake sama buat sakel yang di depan. Kembali lagi ke angin ini, fungsinya buat PTO. Nah, PTO ini, PTO-nya yang custom ini, PTO-nya custom. Ini yang disebut buat pneumatic, hidroliknya, angin yang dari tabung ke sini. Dari tabungnya masuk ke saklarnya dulu. Nah, buka tutupnya dari saklar di sana, masuknya ke sini. Fungsinya seperti ini. Keluar, ini off, ke dalam masuk, dan sebaliknya. Itu gimana cara pemasangan hidroliknya, bisa dibolak-balik gimana keinginan. Dan PTO ini dikumpliti dengan rem PTO, ini juga sebagian dari regulasi skrut, sama buat safety keamanan biar selingnya bisa ngerem dan direm sama ini. Kalau ibaratnya ditanjakan, kita lagi narik manteng, dilepas kopling, kan ini fungsinya PTO tuh pakai itu ya, tenaga mesin, pakai kopel nanti di sana. Ini buat pengereman, buat nahan sling biar nggak mundur lagi. Sebenarnya ini ada kopel dari sini ke sana, cuman karena nggak ada kejuaraan winching, kalau buat non win aja ini suka dilepas, takutnya tuasnya ke pegang malah masuk muter, nanti muter terus, jadi ya lebih safety dibuka. Ini ada ini selang-selang ini nih, ini selang buat yang tadi masuk ke radiator. Nah, itu selang baliknya. Di atas ada satu lagi, ini selang balik, maaf, yang ini selang dari radiator ke engine. Nah, untuk di bagian kolong ini yang atas, udah yang atas, kita ke kolong belakang. Di belakang ini ada full pump. Si full pumpnya ini menggunakan Mercy. Banyak tipe-tipenya dan banyak mereknya. Fungsinya cuman sama, buat mencupot bensin dari tangki ke mesin. Ngedorong, buat ngedorong, ini saringannya. Ini yang dari tangki.
tangki belum ke itu, lupa tangki ini nih, tangki nih. Nah ini tangkinya custom aluminium. Kembali lagi ke PTO, ini PTO ada perlet ke belakang. Ini kalau ada plasmanya, jalurnya yang ke depan tuh dari sini masuk ke sana, yang bulat-bulat itu bulat-bulat di depan di bumper ada satu lagi. Jalurnya ke sana, narik ke depan. Nah, kalau butuh buat narik ke belakang, si perlet ini berfungsi. Yang depan dicantolin, kalau ada recovery di depan susah harus mundur dulu. Ini tarik dari sini, plasmanya doblen ke belakang buat narik mundur. Ini berfungsi juga. Nah, terus kita beralih ke sebelah kiri. Masih dari jalur angin yang tadi. Jalur angin yang tadi itu dibagi kan ke cutting brig. Nah, dari tabung itu masuk lagi, keluar ke saklarnya. Dari saklar ke sini. Dan itu pneumatic elektrik. Mungsiin buka tutup angin sama jepara saya itu kayak PTO juga. Nah, anginnya ke sini. Nginjek booster sama sentral buat pengereman ke roda, jalurnya ini ke cutting brake, ke kaliper, ke firingan, jadi biar rem. Dan fungsinya diinjeknya dari angin, dari angin injek sentral. Ada selang fleksibel, selang besi itu nginjek ke kaliper rem biar ngerem. Ini ada dua, kiri sama kanan, fungsinya sama. Ada tuasnya kiri kanan, monolever buat kiri kanan sama kanan. Buat kalau belok tuh ada tikungan tajam. Kalau nggak kekejar sama belok ke depan, ini sangat membantu buat belok. Buat ngedrip lah. Lebih gampangnya bisa dipakai ngedrip. Nah, kita beralih ke pelek. Ini sebenarnya peleknya bukan bawaan aslinya, bedlock. Pelek ini bawaannya Nissan Terrano. Lubang 6 ya, ini Nissan Terrano. PCD-nya sama FJ sama. Ini bedlocknya custom. Custom bedlock itu fungsinya buat gigit ban luar supaya kalau gembes bannya ini tetap gigit dan masih bisa muter. Bannya ke bawah muter sama pelek. Jadi enggak ngelos gitu kalau bannya kempes. Nah, bedlock itu untuk menggigit kupingan ban luar. Nah, keuntungan dari pelek ini sangat ringan. Coba aja kalau nanti di sana di rumah pada punya pelek Nissan Terrano yang bawaan seperti ini. Aslinya angkat aja pasti ringan dan bakal menambah performa ke mesin. Bannya juga ini 32, tapi ini 32-nya 9,5 15. Nah, 32 9,5, ini 9,5-nya buat enggak terlalu lebar. Jadi menambah lagi ke performa mesin. Biar enggak terlalu berat, tapi tingginya sama, ringnya tetap 15. Si Mac sangat cakep, si Mac cukup dipercaya buat melibas trek tanah. Dan satu lagi di bagian tengah ini gardannya hybrid dari bawaan HiS. Ini cuman udah dirempos, dimodifikasi biar kuat ya, loncat-loncat, terbang-terbang tuh biar nggak gampang bengkok, jadi diperkuat lagi seperti ini. Ini kalipernya Jimny, itu juga Jimny, ini piringannya Jimny. Dan gardannya isinya locker ARB, rasionya 488-839. Dan ini si kopel ini memakai PX tuh banyak keuntungannya, karena dia punya treble yang banyak. Cara gerak main kopelnya ini spesial, beda dari yang lain. Sama
ini keuntungannya spare partnya banyak, crash joinnya banyak persamaannya. Ada yang sama-sama ini tuh VX, Hilux, Prado, sama Kijang, Kijang Innova. Kalau kita trouble di mana-mana, di kota manapun juga, di toko-toko terdekat, insya Allah ini ada crash joint couple-nya, karena sama-sama mobil umum, Kijang Innova. Nah ini porlingnya Iko 25 mili, armnya porling, armnya seperti ini. Kita ke bagian shoblacker, suspensi. Shoblacker ini memakai King Coilover Shock, body 2 in, travelnya 12. Sangat cakep buat meredam jempingan, buat mental-mental cocok banget. Seperti ini shoblackernya yang diklik. Dan buat tendangan, kalau sampai travel mati, buat shoblacker biar aman, ini gak mentok kalau habis. Ini kalau di mobil standar tuh ban stop ya, disebut stopper. Kalau mobil standar stopper, kalau ini udah dimodifikasi jadi ban stop. Ini buat ngebantu kalau mental, ini kalau ada anginnya, kalau sampai terbang sampai gini, ini masih ngedorong gitu. Jadi buat pengamanan gak dek gitu, jadi mantul lagi. Nah seperti itu cara kerjanya. Nah, udah bagian belakang, kita akan beralih ke depan. Ke tengah dulu.